Beberatan tu amrem winoco sang yang guru pangateke yang bayu alabean asmoro ending ngatek pangawak tejo kang angitung iku yen kinaryo angawulo biang lelungan Gusti keting dadi asih saiton sato sumimpang nuwun pono wiarso ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian warga agung paguyuban mocopatan Arga Laras ingkang mapan wonten ing segaji Harga Tirta Okap ingkang ing dalu punika sampun siaga badhe ngaturaken giaran tembang-tembang mocopat ingkang kapetik saking serat Ulang Reh anggitanipun KGPA Paku Buwono sekawan. Poro miyarso, giaran punika dipun danai saking Dana Is Daerah Istimewa Ngayogyakarta. Soho dipun siaraken soro langsung lumantar channel YouTube Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo. Poro miyarso, kangge murwakani kegiat giaran tembang-tembang punika badhe kaaturaken panem gromo sekar mijil wedaring tias laras pelok padat nem sumangga. Alright.
sampun kapiyarso wonten ngarso panjenengan sedaya panem gromo sekar mijil wetaring tias laras pelok padhet enem minangka kidung pandonga nenuwun dhateng ngarsanipun Gusti ingkang mukawasa murih rancaking adicara wonten ing dalu punika. Parsanipun para pepundhen para sepuh bini sepuh talaji sepuh ingkang hanggung mestuti dhateng pepoyaning kautamen ingkang satu kinabuktos ingkang satu kawula hormati panjenenganipun Bapak Pejabat Bupati Kulon Progo Bapak DRS Tri Saktiono MSI ingkang satu kawula hormati Bapak Soibu Unsur Forkom Pinda Kabupaten Kulon Progo ingkang satu kawula hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo Bapak Insinyur RM Astungkoro M.Hum. Ingkang satu kawula hormati Asisten Pemerintah dan Kesra Kabupaten Kulon Progo, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo, ingkang kula hormati, Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kulon Progo, ingkang kula hormati, Bapak Panewu, Kapolsek dan Ramil, Lurah Sodukuh Sekokap ingkang kawula hormati ugi. Nyuwun pangapunten kasigek sawetawis kiaran tembang mocopat. Saperlu badhe kasuwun pangandikan saking panjenenganipun Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kulon Progo ingkang ing dalu punika dipun selirani panjenenganipun Bapak Budi S.I.P. M.M. selaku PLT Sekretaris Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo. Nanging saderengipun badhe kita aturaken lagu Indonesia Raya. Para pasarto kasuwun jumeneng. Sarto kasuwun lenggah malih. Kalajengaken pangandikan saking Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo ingkang badhe dipun slirani panjenenganipun Bapak Budi Sip SIP MM selaku PLT Sekretaris Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kulon Progo. Sasono so suasono sumonggo katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Salam budaya. Lestari budayaku. Yang terhormat Pejabat Bupati Kulon Progo, Bapak Dr. Andes Trisaktiono, MSI, pilih wonten ing dalu menika mirsani YouTube live streaming. Yang saya hormati Bapak Ibu Unsur Forkompinda Kabupaten Kulon Progo. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, Bapak Insinyur Raden Mas Astungkoro Mhum. Yang kami hormati Bapak Asisten Pemerintahan dan Sastra Seda Kabupaten Kulon Progo. Yang kami hormati Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo. Yang kami hormati Bapak Panewu Kapanewon Kokap. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kokap. Yang kami hormati Bapak Dan Ramil Kokap. Yang kami hormati Bapak Lurah Kalurahan Hargotekto. Yang kami hormati Bapak Babim Kamtipmas Kalurahan Hargotekto. Yang kami hormati Bapak Babinsa Kalurahan Hargotekto. Yang kami hormati Bapak Dukuh. Yang kami hormati Bapak atau Ibu dari Unsur Dewan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo. Yang kami hormati Ketua Forum Mocopat dan Karawitan Kabupaten Kulon Progo. Yang kami hormati Bapak Koordinator Seni dan Budaya Kapanewon Kokap. Yang kami hormati seluruh pemirsa live streaming channel YouTube Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo. Izinkanlah kami mengiringi hadirin semua untuk mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa menghadiri acara mocopat rutin di Kalurahan Hargotekto Kokap Kabupaten Kulon Progo dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kami ucapkan selamat malam, selamat datang, dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya, khususnya para seniman dan seniwati dari Kapanewon Kokap yang telah mempersiapkan untuk pentas pada malam hari ini. Mocopat rutin yang dilaksanakan pada malam hari ini merupakan putaran kedua pada tahun 2022 ini. Perlu kami sampaikan nama program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta, nama kegiatan sejarah bahasa sastra dan permusiuman, subkegiatan pembinaan pengembangan bahasa dan sastra. Tolok ukur kegiatan mocopat rutin, sumber dana, dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta tahun 2022. Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sastra di Kabupaten Kulon Progo pada umumnya dan khususnya pada Kapanewon Kokap. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, kami berharap dengan diselenggarakannya mocopat rutin akan bisa berdampak positif. Selain bisa mengangkat potensi lokal yang ada di Kapanewon Kokap, juga bisa menjadi wahana untuk berinteraksi, berkomunikasi bagi para seniman, serta memberikan kesempatan serta ruang untuk bisa berekspresi mencurahkan hasil karya terbaiknya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, untuk selanjutnya, sebagai wujud dukungan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo, salah satunya kami mohon berkenan untuk para pemeriksa yang menyaksikan secara live streaming bisa memberikan like dan subscribe di setiap penyelenggaraan pementasan kami di channel YouTube Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo. Kami mohon maaf jika dalam penyelenggaraan pentas pada malam hari ini dirasa masih ada kekurangan dan ketidaksempurnaan. Kami mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya atas terselenggaranya kegiatan mocopat rutin pada malam hari ini.
Akhirnya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Kita aturaken kenging panuwun dhateng ngarsanipun Bapak Budi SIP Mhum awit pangandikanipun. Poros tresno budaya ingkang satu kawula rumati, kita lajengaken giaran tembang-tembang mocopat ing dalu punika ingkang kapendhet tawi kapetik saking serat ulang reh anggitanipun KGPA Paku Buwono sekawan. Tembang ingkang ongkos pisan inggih punika Kinanti Mangu Laras Slendru Slendru Patet Manyura ingkang badhe pun selirani kadang kula sepuh inggih Raka Mas Wakit Sasono Suasono sumangga katur. Panggawe becik pun niku gampang yen bos tenelah koni angel yang turung galak yan aras aras senenglah koni tur ikuten lakono mumpang ati badan neki monggo kalajengaken nyekar sesarengan lan wong anom anom iku kang kanggo ing mangsa
Riteki mulane Inji mekaten tembang kinanti mangu laras slendro patet manyura. Tembang-tembang macapat punika ngemupi tedah lan ngemupi tutur dateng kula lan panjenengan sedaya. Pepunden kula Bapak Afan. Nggih, wonten dawuh Rama, Rama Suyanto. Inji kula aturi panjenengan ngonceki suraosipun tembang-tembang macapat tembang kinanti mangu murih para wiranem utawi kula panjenengan sedaya saestu mangertos suraosipun tembang menika monggo injih matur sembah nuwun Rama Suyanto sugeng dalu para pamirsa lan para sutresna budaya wonten ing pundi kemawon papan sugeng pembagian malih kalian Argo Laras paguyuban macapat kalurahan Hargotirta nuwun kepareng kula supados oncek-oncek menggah sekar macapat ing ratri menika kala wau sampun dipunateraken sekar kinanti mangu ngeten nggih Rama Yanto. Iji leres, leres. Sekar kinanti mangu ingkang dipun asto utawi dipun tembangaken dening Rama Wakit. Kalajengaken ugi dipun sekaraken dateng kelompok ingkang nomor setunggal mbok bilih mangke wonten pinten-pinten kelompok ngaten nggih Rama? Iji irang langkung tigang kelompok. Dene werdinipun menggah tembang utawi sekar kala wau sepisan pinangka pitutur ing kula panjenengan sami mliginipun para kadang muda wonten ing jaman sak mangke ingkang magayutan kalian tingkah laku unggah ungguh miwah tata krama jer wonten ing jaman sak mangke kathah para kawula muda ingkang nilaraken trap siloning budi karono kawon kalian zaman ingkang sangsaya maju Rama. Injih leres. Leres. Zaman sangsaya maju kathah fasilitas HP menika Rama. Injih. Kathah fasilitas HP ingkang mumpuni ingkang gampil kangge mendhet lelampahan-lelampahan
ingkang cengkah kalian budaya ingkang wonten-wonten ing Injih leres-leres menika. Desa-desan menika Rama. Mila nadyanto wonten ing fasilitas menika kathah ugi seserepan ingkang sae Rama. Injih. Nanging biasanipun menawi kaladuk menika mestenipun mangkin dadosaken kirang boten sae ngoten. Injih. Nanging nyatanipun para kawula muda kathah ingkang ketriweng sak menika nerak paugeraning kabecikan anut satataning negari lan agami. Mila menika Rama, kawula ngemutaken dhateng para sepuh ugi boten namung para kawula muda. Kewajibanipun para sepuh menika supados anggegulang para putra wonten ing arah ingkang sae. Ingkang satemah ing mangke badhe nuwuhaken generasi mbok ingkang linangkung unggul bebudenipun. Injih. Sauger kita para sepuh kepareng saged anglenggahaken kapan para putra muda menika lelenggahan sareng kalian sesaminipun muda lan kapan para muda menika dipun kawal dhateng para sepuh tawi tiyang sepuhanipun menika anglenggahaken dhateng para sepuh supados wonten pitutur-pitutur ingkang sae ingkang magepokan kalian budaya-budaya ingkang sae. Mbok bilih ngeten Rama Yanto menika saged dipun lajengaken menika werdinipun mekaten. Dados wigatosing utawi suraosipun sekar menika kajak kula panjenengan sedaya para sepuh sami gegulang para wiranen murih mboten nyimpang saking tindak tanduk budi pekerti luhur karana ing wekdal mriku sampun kathah media ingkang saged beto maksiat tawi kawontenan ingkang kirang prayogi dhateng anak-anak kula lan panjenengan sedaya tiyang sepuh pengatos-atosipun ingkang matur nuwun Rama Afan Surahman. Para satresna budaya ingkang satu kawula hormati, kalajengaken tembang ingkang angka kalih. Injih punika tasih kinanti menika Rama Afan. Kinanti lipur raga laras slendro patet songo ingkang badhe katuraken kadang kula sepuh Raka Mas Jemakir. Sasana soho suasana sumangga katur. Ingkang becik kocahipun siro anggo lajengaken nyekar sesarengan.
Inggih, kita aturaken geng panuwun dhateng Kroko Mas Cemakir so kanca-kanca ingkang sampun ngaturaken tembang Kinanti Lipuraga Laras Lendro Pathet Sanga. Sumangga pepundhen kula Bapak Afan katuran hang ngonceki tembang menika. Inggih, matur nuwun Rama. Para pamirsa lan para sutresna budaya wonten ing pundi kemawon papan. Sekar Kinanti Lipuraga ingkang dipun sekaraken dening Bapa Jemakir dalah kelompok kalih kala wau menika menggah suraos utawi werdinipun menika ngengetaken. Dados ngengetaken dumateng kula, dumateng panjenengan sedaya ingkang sami ingkang remen nanggung-gungaken diri utawi ngumukaken awakipun piyambak. Biasanipun utawi adaenipun Rama Suyanto tiyang ingkang remen ngegonggongaken diri ngumukaken piyambak no adaenipun remen kulak warta adol rungon. Remen kulak jare adol yae ingkang boten saged dipun ugemi menggah ngendikanipun. Adaanipun tiyang ingkang sugih wuwus menika Rama, biasanipun kados dene paribasan kakehan gluduk kurang dan kados namung gembleger tok. Nggih, namung gembleger tok. Nanging sing kasunyatanipun boten wonten nyatanipun Rama. Kasunyatanipun. Kamangka sae-saenipun jalma ing maya padha menika kedah ingkang prasaja-prasaja kemawon Rama Yanto. Inggih. Terus kedah prasaja. Jer sedaya wau mboten wonten napa-napanipun sedatosipun wonten ing ngarsane Gusti Kang Maha Loka. Mila mboten dipun keparengaken ngegunggungaken awakipun piyambak utawi ngumukaken diri. Malah kepara dhateng para kawula muda sakmenika monggo sami luru ilmu ingkang kathah. Wonten ing pawiyatan-pawiyatan ingkang ing satemah satembe wingkingipun tansah migunani mesanipun tumrap kula panjenengan sami lan murakabi dhateng sesami sami. Inggih. Mbok bilih ngeten menika Rama dados sekar menika pitutur dumateng kula panjenengan sami. Ngeten Rama menggah werdinipun sekar Kinanti Lipuraga ingkang kala wau dipun sekaraken. Sumangga dipun lajengaken mbok bilih Rama. Inggih, inggih. Matur nuwun Bapak Afan Surahman. Awit sampun anggunceki sekar Kinanti Lipuraga ingkang suraosipun ngajak kula dhateng panjenengan sedaya. Ampun ngantos hanggadai watak adigang adigung adiguna ngeten. Leres matur nuwun Bapak Afan. Nggih, saderengipun kalajengaken perlu kita aturaken bilih samangke sakpurnaning giaran tembang mocopat niku badhe kalajengaken waosan novel Pahlawan Sanun. Saha badhe kalajengaken pentas tayub Krumpyung nggih ingkang saking Harga Wilis nggih nun sewu sumangga adicara ing dalu punika tumunten kita lajengaken nggih tembang candhakipun tau ingkang angka 3 nggih punika gambuh laras pelok patet bem ingkang badhe katuraken panyanipun Ibu Muryanti. Sasono soho suasono sumangga katur. Olah kangka lantor
jor yen kebanjur saya tiko jurtan bece bece ngupo ya iku pitutur ing kangsa ya ta monggo katuran nyekar sareng-sareng tutur benar iku sayektine apantes tiniru natya
suteng noto iyo sapa ingkang wani iku ambek kewong tikung ing wusana dadi asor. Kita aturaken kenging panuwun dhateng panjenenganipun Ibu Muryanti soho konco-konco ingkang sampun hangaturaken tembang Gambuh Laras Pelok Padetem. Nggih. Bopo Afat. Nggih. Leres menika mujudaken pitutur luhur. Sangat leres Romo Yanto. Dateng kula menyang sedaya. Mila monggo langkung pononipun katuran hangonce. Nggih Romo. Nun injih Rama Yanto dateng para pamirsa lan para sutresna budaya ing pundi kemawon papan. Selajengipun sekar ingkang angka 3 ingkang katemben dipun sekaraken kala wau injih menika sekar Gambuh. Ingkang kala wau dipun sekaraken dateng Ibu Muryanti lan dipun lajengaken dateng kelompok ingkang angka 3. Menggah werdinipun sekar Gambuh kalawau isinipun estunipun pengenget-enget dhateng kula lan panjenengan sami. Mliginipun dumateng para kawula muda tansao ngatos-atos ing sambarang polah utawi tumindak ngeten Rama. Injih. Atos kedah ngatos-atos wonten ing sembarang polah utawi tumindak. Jer polah utawi tumindak menika Rama Suyanto. Inggih, kados pundi. Menawi kalantur kala wau mangke estunipun badhe kapatuh. Dados polah utawi tumindak ingkang kalantur kala wau menawi kapatuh ing mangke wasana dadi pakulinan. Injih. Jadi dados pakulinan ingkang kirang prayogi. Injih. Leres. Ngeten. Kang mongko menawi dados pakulinan menika adaanipun angel dipun ewahi. Icali. Nggih. Mila pitutur ingkang wonten ing sekar Gambuh menika mujudaken pitutur utawi ngemutaken dumateng kula lan panjenengan sami ampun ngantos lelampahan ingkang rak paugeran menika dados kapatuh. Iji. Sebab menawi kapatuh menika dados paku lina. Ngeten Rama Rama Yanto. Monggo dipun lajengaken Rama. Injih. Injih sinaosa tiyang menika limpat kados kidang. Leres. Inggil ageng kados dene gajah. Leres. Lan mandi kados dene upasipun sawer. Nanging menawi tumindakipun boten sae bakal nemahi asor. Leres Rama Yanto. Injih. Injih, matur nuwun sanget Bapa Afan Surahman lan saestu mugi tembang-tembang mocopat ingkang kagiyaraken wonten ing dalu punika dados nopang lipur dhateng para tresna budaya saha minangka pitutur luhur dhateng kula lan panjenengan sedaya. Para tresna budaya purna giaran tembang-tembang mocopat ing dalu punika lan samangke sakpurnanipun giaran tembang mocopat niko badhe kalajengaken waosan novel Pahlawan Sanun soho pentas seni Krumpyung, Tayub Krumpyung ingkang saking Hargo Wilis. Lan perlu kita aturaken pilih giaran tembang-tembang mocopat ing dalu punika dipun danai saking dana keistimewaan Daerah Istimewa Ngayogyakarta tahun 2022. So pun siaraken secara langsung lumantar channel YouTube Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo.
minongko pungkasaning giaran tembang mocopat punika badhe katuraken panem gromo sekar mijil wedaring tias laras pelok padet nem sumangga. Budaya pandemen pamidanget giaran tembang-tembang mocopat ing dalu punika sampun purno giaran tembang-tembang mocopat ing dalu punika ing bobilih kula sakadang anggenipun dherekaken tawi ngaturaken giaran tembang-tembang mocopat punika kathah pinanggih lepat kathah kekirangan mugi panjang sedaya kersa bedahno samudra pangaksama. Ing wusana sumangga sami asanti nirboyo nirsikara rahayu ingkang tansah sami pinanggih pungkasane ngatur sugeng dalu sugeng pepisahan mugi pinanggih ing sanes wedal. Agung para tresna budaya ingkang satu kula hormati kalajengaken waosan novel Pahlawan Sanun anggitanipun Dr. Ahmad Athaillah. Wekdal sopapan sumangga katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pada Bapak Kepala Ibu, kepada Ibu Kepala Dinas Budayaan, saya hormati, pada Bapak Budi selaku Kabid Bahasa Sastra, saya hormati, pada segenap jajaran dari Dinas Kebudayaan dan khususnya pada Panewu Pukap yang saya hormati dan jajarannya. Bapak dari Koramil, dari Polsek saya hormati, dan pemerintah kelurahan, desa, dan sebagainya. Serta penonton YouTube channel Dinas Budaya saya hormati juga. Malam ini kita melanjutkan pembacaan novel yang sudah saya baca tadi malam di Kapanewon Wates bab 1 dan 2. Hari ini kita melanjutkan tentang bab 3. Sebelumnya bab 1 dan 2 tadi malam menceritakan tentang Gunung Wongso, yaitu sebuah gunung di daerah Kulur yang merupakan tempat dari kelahiran pahlawan kita Sanun. Lalu bab 2 tadi malam kita menceritakan tentang Rono Wiryo atau ayah dari Sanun, pahlawan Sanun dan segenap keluarga Sanun. Malam ini kita akan menceritakan siapa Sanun di bab 3. Ini suatu hal yang sangat beruntung di Kokap karena jatuh di khusus dalam pembahasan Sanun. Saya mulai membacakan bab 3 Sanun.
Sanon lahir pada tahun 1926 di Trukan. Sejak kecil ia dirawat oleh ibunya. Pada umur 10 tahun, Sanon mulai masuk belajar di sekolah Kawulo Pakualaman Girigondo. Sekolah tersebut persis berada di samping gerbang masuk makam milik keluarga Kadipaten Pakualaman. Sanon lulus dari sekolah dasar Pakualaman tersebut 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1939. Sekarang Sanon telah menjadi siswa di sekolah Ongkoloro, sebuah sekolah lanjutan yang berada di pusat distrik Sogan. Sanon memiliki tubuh yang kuat, tegap, dan sedikit kekar. Ia mewarisi tubuh Rono Wiryo yang agak tinggi dan berisi. Namun begitu, wajah Sanon tidak mirip dengan ayahnya, yang agak bundar dan lebar. Wajah Rono Wiryo terlihat diwarisi oleh kakak Sanon yaitu Gio, dan juga adiknya yang bernama Sutarjo. Wajah Sanon disebutkan mirip dengan adiknya, yang bernama Sukarman. Sanon adalah putra ketiga Rono Wiryo. Ia memang anak yang memiliki tugas utama untuk membantu orang tuanya. Ia dipandang oleh ayah dan ibunya telah mampu dan kuat untuk melakukan pekerjaan itu. Jarang sekali ada ternak milik Rono Wiryo yang mati karena keracunan rumput. Itu membuktikan Sanon pandai dalam memilih rumput yang tidak membahayakan ternak piaraan ayahnya. Sanon sering sekali mencari rumput di Gunung Wongso. Ia dapat berjalan cepat menuruni jalan setapak di punggung gunung sambil menyunggi atau menaruh barang di atas kepala dengan keranjang bambu yang penuh dengan rumput. Keranjang bambunya itu berukuran agak besar dan sangat berat jika disunggi oleh anak kecil. Namun begitu, Sanon kuat menyunggi keranjangnya yang penuh dengan rumput hijau itu. "Sudah penuh keranjangnya, Nun?" tanya Rono Wiryo kepada anak lakinya itu. "Kalau sudah penuh, segera dibawa pulang saja rumputnya, agar kamu dapat segera pulang lebih awal." "Hampir penuh sih, Pak," jawab Sanon bersemangat menjawab pertanyaan ayahnya sambil menyunggi keranjangnya. "Nah, kalau begitu saya akan segera turun, Pak." Ayahnya sekali lagi menatap Sanon sambil menyeka keringat yang bercucuran di pelipis dahi kanannya. Ia kemudian beranjak dari sebuah tebing batu sambil memanggul cangkul dan menenteng linggis kecil. Langkahnya cepat sekali dan meninggalkan Sanon yang masih menata potongan rumput di keranjangnya. Siang ini matahari begitu panas sehingga membuat banyak orang menjadi malas untuk keluar rumah. Namun Rono Wiryo dan anak lelakinya tetap saja beraktivitas. Mereka memang dikenal sebagai orang-orang yang sangat rajin bekerja. "Nun, sudahlah, segera pulang saja," sekali lagi ayahnya menyeru agak keras dari kejauhan. "Bawa segera rumputnya ke kandang. Setelah itu, jemput adikmu yang sedang menggembalakan sapi di dekat stasiun." Perintah ayahnya dengan suara yang sedikit keras karena jaraknya yang sudah jauh dari Sanon. Tanpa bertanya lagi, Sanon segera menyusul langkah ayahnya dengan cepat. Ia menyunggi keranjang yang penuh dengan rumput hijau menuju ke kandang ternak ayahnya. Sesampainya di depan kandang, keranjang tersebut ia letakkan begitu saja. Nanti akan ada anak Rono Wiryo lainnya yang diberi tugas khusus memberi makan sapi atau kambing tersebut. Tugas Sanon adalah mencari rumput saja. Setelah dari kandang, Sanon kemudian menghampiri ayahnya di gubuk kecil tempat biasa ayahnya membuat nisan batu. Ia hanya sebentar saja di gubuk itu dan setelah itu pulang ke rumah untuk menjemput adiknya yang menggembalakan sapi di dekat stasiun Kedundang. Pekerjaan lain yang dilakukan oleh Sanon adalah menggembalakan sapi dan menjaga 3 adiknya yang masih kecil. Satu adik lainnya yaitu Ngadem meninggal ketika masih kecil. Sanon kemudian terlihat seperti anak sulung di rumahnya meskipun ia masih memiliki kakak lagi. Sanon sangat disayang oleh orang tua, kakak dan adik-adiknya. Ia tidak pernah berkeluh kesah dan menjalani semua pekerjaannya dengan senang hati.
Bagi Sanun, ia lebih mengutamakan apa yang diinginkan oleh orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Watak itu terlihat sekali, menuruni ayah dan ibunya yang bekerja keras untuk kebahagiaan anak-anaknya. Pokoknya dijalani saja apa yang diperintahkan oleh bapak dan simbok, pasti ada berkahnya, kata Sanun kepada adik-adiknya. Jangan menggerutu, nakal, apalagi membuat repot bapak dan simbok ya. Iya Kang, jawab adik-adiknya dengan penuh kesungguhan. Nah, seperti itu. Bapak dan simbok pasti sangat mencintai kalian jika sering membantu dan menyenangkan hati mereka. Ujar Sanun sambil mengajak adiknya untuk makan. Iya Kang, jawab Sukarman melegakan ajakan kakaknya. Jika lelah sekali, Sanun kemudian sering beristirahat sejenak. Ia tidak pernah memaksakan tubuhnya untuk sesuatu yang berat sekali. Sanun sangat mengetahui batas-batas kemampuan dirinya. Salah satu cara untuk menghilangkan lelahnya adalah dengan cara bermain di dekat stasiun Kedundang dan pasar Kedondong. Sanun dan adik-adiknya sangat suka mencari sesuatu yang dapat digunakan untuk menyenangkan dirinya dan orang lain. Salah satunya adalah kertas bekas untuk bahan pembuatan wayang yang dicarikan di sekitar pasar Kedondong. Ia juga sering bercanda tawa, baik dengan saudara maupun teman-temannya. Setelah itu, Sanun merasakan bahwa letihnya perlahan mulai sembuh. Bab 3 sudah saya baca, dan saya ingin menyampaikan pesan penting dari bab 3, bahwa di akhir bab tadi, Sanun itu adalah sosok seorang yang lebih mementingkan apa yang dibutuhkan oleh orang lain dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Nanti jiwa dari Sanun yang seperti itu yang mewarisi dari ayahnya dan ibunya dan semangat masyarakat kulur akan terlihat ketika Sanun melindungi teman-temannya menjelang berapa jam sebelum meninggalnya di Sentolo. Sampai bertemu lagi untuk besok malam di bab keempat, yaitu nisan batu dari Trukan. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten wau, megah waosan novel Pahlawan Sanun. Cariyos salajengipun samangke badhe kawos wonten ing adicara macapatan rutin wonten ing Kali Bawang. Bapak Ibu sagung pamirsa ingkang satu kawula hormati, ingkang salajengipun badhe kita aturaken pentas seni Krumpyung. Ingkang sepisan badhe katuraken Gending Dayoe Teko, lajeng kalajengaken Sri Uning. Dateng poro parogo, ing pilih sampun samekta ing gati, sumangga katur.
Yeh, ketinggal gumyak sangat yeh Bapak Ibu. Menika pentas seni kerumpiung. Ingkang pun pandegani yanipun Mas Bambang. Soho Mas Belito lan kanca-kanca kabeh. Soale kula le ngerti ming niki Mas Belito le Mas Bambang. Yeh, nun sewu. Ketinggal gumyak sangat menika kalajengaken tayub nggih, kalajengaken tayub. Mila dhateng para paraga sumangga wekdal sopapan kita aturaken.
Nun sewu menawi badhe ngibing nur kedah nyawer. Harus ngendikanipun Mas. Mas sinten iki Mas Prayoga nggih. Nggih. Aji, kula yo aji matur napa niki. Nggih, niki kalajengaken. Omong-omongan rek. Oh nggih. Sing kembang rawe niku pun dereng. Dereng. Oh nggih. Niki biasanipun sing sok sami remeni gubuk asmara. Nggih. Monggo. Pripun? Wah, mboten saged kula. Nggih. Neh wau kula melu nembang nek saged. Nggih. Monggo gubuk asmara. Monggo Bapak Ibu sugeng mirsani. Bye.
Bapak Ibu, sagung pamirsa ingkang satu kawula hormati. Mekaten megah gubuk asmara ingkang sampun katuraken dhateng ngarsa panjenengan sedaya. Kalajengaken podang kuning. Pedot. Monggo podang kuning. Thank you.
Nggih, podang kuning sampun kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya. Bapak Ibu sagung pamirsa ingkang satu kawula hormati, wekdal sampun lumampah tansah dalu pramila adicara wonten ing dalu punika tumunten kita pungkasi. Lan minangka pratandha pungkasaning giaran ing dalu punika badhe katuraken tembang perahu layar. Saking kula imbo bilang nderekaken adicara dalu punika kathah pinanggih lepat wonten cecer cewek ing atur kula ingkang kirang nuju pranata dhateng ngarsanipun Bapak Ibu sagung pamirsa kawula tansah nyuwun agung pamuntun. Pungkasaning atur sugeng pepisahan sugeng pinanggih malih wonten ing sanes bedal. Sumangga prau layar.